Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba membagikan cara mengatasi mesin IR6570 dengan kerusakan error 602-001. Langkah-langkahnya langsung saja kita praktekkan. Kita buka koper penutup ini, ada 3 baut. Kemudian di harddisk ada 2 baut lagi, kita buka. Kemudian kita lepas harddisknya dengan cara kita tarik ke sebelah kanan. Di situ ada terlihat 2 baut sebelah sini dan 2 baut sebelah sini. Kita lepas dan kita siapkan harddisk yang baru. Cara pasangnya kita ikutin dudukan yang posisi yang awal. Kemudian kita baut keempat sisinya ini. Jika sudah terbaut keempat sisinya ini, kita pasang kembali kepada dudukan mainboardnya dengan cara kita dorong, kita paskan. Jangan sampai ada yang terselisih pinnya. Jika sudah rata, kita pasang kembali kedua bautnya tadi. Jika sudah yakin terpasang semuanya, maka mesin siap kita hidupkan kembali. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.